2 mangkok minyak ya. Ini masakan mie goreng kuah lada. 1 piring nasi jumbo ya. Satu piring nasi jumbo ya. Oke, luar biasa. Luar biasa. 1 piring jumbo nasi ya. Luar biasa. Makan malam. Jadi makan mie ini sudah nggak tahu lagi berapa banyak. Mungkin sudah ribuan bungkus mie goreng terutama ya. Hobi saya. Nah, jadi mie goreng ini video saya mungkin sudah ada kurang lebih 100 video mungkin khusus makan mie saja. Luar biasa ya. Jadi masakan bagaimana aja sudah ada ini masakan mie nya ya. Cuma bumbu-bumbunya berbeda-beda kadang-kadang ya. Kalau ini tadi ada 1, 2, ada 3, ada 5 macam yang saya tambahkan dari kafe emas kaliannya. Jadi kalau kuahnya ini sangat enak. Kenapa? Dimakan nasi tanpa sayur dia sudah bisa. Kuahnya wangi. Kipas-kipas. Jadi ini nasinya dicampur dengan kuah. Rasanya sudah bubur, tapi buburnya wangi karena kuah dari mie gorengnya. Mie goreng ini bumbunya juga lengkap. Biasa saya hanya video shot. Ini saya melihat, saya makan sama mie-nya, apakah tontonnya banyak atau tidak ya. Tapi makannya santai. Jadi tidak cepat-cepat ya. Ini saya khusus makannya santai saja. Makannya sudah berapa sendok tanpa sayur. Nah ini baru ambil mie nya ya. Oh, mantap, luar biasa. Nasi mie rasanya mantap. Makan mie ini tidak pernah bosan-bosan. Mau digoreng, mau pakai kuah, rasanya pasti enak. Selera aku. Anda lihat, berarti selera Anda juga. Anda tonton, berarti selera Anda. Selera bersama. Nasinya ini sebenarnya sedikit. Ya seperti inilah besar. Dia punya ukuran nasinya ya. Cuma segini. Paling 5 cm. Jadi hasilnya satu piring jumbo ini. Nasinya. Mantap, enak.
berarti kita mensyukurin kalau kita bilang enak. Tetapi ini makanannya memang enak, bukan hanya mau mensyukuri. Biasa namanya manusia mensyukuri itu pasti karena enaknya ya, bukan bukan rasa syukurnya yang dalam ya, tapi rasa syukurnya itu karena nikmat mie gorengnya ya. Bukan rasa syukur menerima makan apa adanya ya, tapi rasa syukurnya karena nikmatnya ini mie goreng ya. Saya promo, beruntung sekali perusahaan Indofood yang mengeluarkan mie goreng ini tanpa bayar. Jadi karena YouTuber tadi menawarkan satu kafe yang mau saya bantu promosi, tapi dia belum mau. Cuma saya puas, saya sudah menjelaskan selain promosi untuk usahanya, tapi saya promosi usaha saya di Boskom ini, Mas Berlian, atau di kredit elektronik. Nah, jadi tadi nawar juga di Boskom ini, Mas Berlian. Nah, saya senang melihat konsumennya, kayaknya nyambung sekali dia. Sayangnya listrik dia kurang kuat tadi, tapi dia minta nomor telepon saya. Dua-duanya minta nomor telepon. Jadi saya kerja sekarang ini santai, tidak kayak dulu full ya. Pulangnya malam, hasil ada enggak hasilnya pulangnya malam, tapi keluar biayanya minta ampun banyaknya. Kalau sekarang agak santai, cara kerjanya dirubah. Beras ini unik ya, setiap kali masak minimal ada satu butir padinya, entah beras merek apa ini, tapi kalau yang saya biasa beli pakai ampelan dia nggak ada padinya, cuma berasnya ini enak dimasak ngembang ya. Nah, lihat masih ada semangkok mie-nya, luar biasa ya. Makannya pelan-pelan. Ini namanya baru menikmatin makanan. Jadi heran saya ya, kalau saya makan di rumah, saya promosi lebih banyak tontonannya daripada saya makan di luar itu. Dari video shoot maupun video biasa ya. Tapi video biasa itu kalau makanan biasanya, maka tontonan biasa itu memang lebih banyak. Tapi kalau video shootnya dia kalah dengan tontonan saya makan di rumah. Ya, luar biasa, karena kalau makan di luar saya semangatnya luar biasa. Kalau ini santai. Jadi dia ada rasa kecapnya, karena tadi ditaruh dengan kecap. Ada ditaruh dengan garam. Jadi dia beda dengan makan nasi.
ya. Rasa kecapnya terasa ini. Kecap asin lagi ya. Nah, ini mie-nya ya. Mantap. Wow. Ditaruh pulang karena bersih ya. Ini alasnya bersih ini. Rasa kenyangnya sudah ada. Lumayan kenyang nih, jadi kuahnya nggak saya habisin ya. Jadi dia nih rasa kecapnya, rasa ladanya terasa sama minyaknya, karena ditambahkan lagi ini minyaknya ya. Jadi selain minyak di mie goreng, karena kuahnya banyak, jadi ditambah lagi minyak goreng ya, supaya mie gorengnya ini, yang kuah ini, rasanya tambah enak. Oke, sekian. Hauche, nyaman, delicious, nikmat, puas, mantap, luar biasa. Dikipas-kipas. Oke, mantap. Ya, sekian. Kenyang juga.